Ya. Untuk jalak putihnya yang masih lolohan harganya 400.000. Ini dia penampakan anakan jalak nias ya. Kacer satu ekornya 350 untuk. Assalamualaikum para kicau mania, berjumpa lagi dengan saya Jang Epo Kicau. Seperti biasa saya sekarang berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Posisi saya sekarang ada di paling belakang ya, di Pasar Burung Pramuka. Pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi seputar harga burung lolohan yang ada di Pasar Burung Pramuka di berbagai kios. Yuk simak baik-baik videonya agar tidak ketinggalan informasi seputar harga burung yang ada di Pasar Burung Pramuka. Khususnya untuk edisi kali ini burung lolohan ya. Oh ya, bagi yang belum subscribe channel saya, bantu subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar harga burung yang ada di Pasar Burung Pramuka. Dan bagi yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena berkat kalian channel saya akan terus berkembang. Ya, simak dan ikuti baik-baik video kali ini dari saya tentang update harga burung lolohan. Dan sekarang kita lagi menuju di kiosnya Pak Haji Pur. Ada stok burung lolohan apa aja ya di kiosnya Pak Haji Pur? Kang, ada stok burung lolohan apa aja di kiosnya? Adanya jalak suren. Jalak suren sama jalak apa? Sama jalak putih. Nah, di kiosnya Haji Pur tersedia burung lolohan, jalak suren, dan juga jalak putih ya. Dan ini dia jalak putih yang lolohannya. Ini hanya contoh saja. Jalak putih lolohan harga berapa? Untuk jalak putihnya yang masih lolohan harganya 400.000. Bagi yang lagi nyari lolohan, khususnya jalak putih, datang saja langsung ke kiosnya Haji Pur yang berada di lantai dasar paling belakang ya. Untuk harga di sini 400.000 untuk jalak putihnya. Dan untuk jalak surennya juga tersedia, harganya 275 yang masih loloh. Ya, silakan kalian yang membutuhkan jalak suren, yang lagi nyari jalak suren yang masih loloh atau jalak putih, datang saja ke sini ya, ke kiosnya Haji Pur, lantai dasar Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dari kiosnya Haji Pur kita lihat-lihat lagi burung lolohan yang ada di kios yang lain. Kita coba masuk ke kiosnya Kang Tohir. Ini dia untuk kiosnya Kang Tohir. Halo, assalamualaikum Kang Tohir. Waalaikumsalam. Ada stok burung lolohan apa aja di kiosnya? Crucukan dan cigun. Crucukan, cigun. Jalak nias. Jalak nias. Kacer. Kacer. Oke, para kicau mania, bagi yang sedang nyari burung lolohan, ada di kiosnya Kang Tohir ada burung jalak nias yang masih loloh. Ada juga kacer, cigun, crucukan juga tersedia. Silakan kalian merapat saja ke sini langsung. Untuk lokasinya ada di lantai dasar Pasar Burung Pramuka paling belakang. Ini dia penampakan anakan jalak nias ya. Stoknya cuma ada 2 ekor. Harganya berapa Kang Ir? Harganya 250. Untuk jalak niasnya dikasih harga 250.000.
Dan ini dia stok lolohan crucukan ya. Untuk crucukannya harga berapa Kang Yer? Dikasih harga Rp75.000. Ya silakan bagi kalian yang membutuhkan lolohan terutama burung crucukan, datang saja ke sini ke kiosnya Kang Thohir. Harganya Rp70.000. Ada juga stok burung lolohan cigun atau ciblek gunung. Stoknya cuma 2 ekor ya di kiosnya Kang Thohir. Untuk harga berapa? Rp75.000. Untuk harga cigun lolohannya Rp75.000. Dan tersedia juga burung lolohan kacer di kiosnya Kang Thohir. Stoknya cuma ada 2 ekor. Ini jampin jantan dua-duanya ya. Ini pasangan ya untuk lolohannya. Yang satu laki, yang satu betina. Untuk harga sendiri kacer satu ekornya Rp350 untuk yang lolohan. Satu jantan, satu betina ya. Silakan kalian yang lagi nyari burung kacer yang masih lolohan, datang saja ke sini langsung ke kios Kang Thohir. Pantau langsung burungnya. Kang Thohir, makasih informasinya ya. Yuk kita lanjut ke kios yang lain. Ada burung lolohan apa lagi di kiosnya yang lainnya? Simak terus dan ikuti terus. Sekarang saya sudah berada di kiosnya Kang Manto. Posisinya masih di lantai dasar, di paling belakang dekat parkiran motor. Kita lihat ada stok burung lolohan apa aja ya di kiosnya Kang Manto. Assalamualaikum Kang Manto. Waalaikumsalam bos. Ada stok burung lolohan apa aja? Ada Sri Gunting. Sri Gunting? Sri Gunting Kantril. Sri Gunting Kantril. Ya. Ada apa lagi? Udahlah aja. Itu saja. Itu aja. Oke, boleh saya lihat ya? Ya. Ini dia bosku, stok burung lolohan Sri Gunting Kantril yang ada di kiosnya Kang Manto. Bagi yang sedang mencari lolohan Sri Gunting, silakan kalian merapat saja ke sini ya. Stoknya cuma ada 3 ekor doang untuk burung Sri Guntingnya. Sri Gunting. Harga berapa Kang Manto? Rp250. Untuk anakan Sri Guntingnya dikasih harga Rp250.000. Silakan kalian ke sini ya. Bila yang memerlukan Sri Gunting Kerantil yang masih lolos, datang saja langsung ke kiosnya Kang Manto yang berada di lantai dasar dekat parkiran motor belakang Pasar Burung Pramuka. Ya, dari kiosnya Kang Manto kita lihat-lihat lagi stok burung lolohan yang ada di kios yang lain, tapi masih di Pasar Burung Pramuka. Dan sekarang saya sudah nyampe di kiosnya Haji Suwarno. Karena Pak Hajinya lagi makan, kita langsung lihat saja burungnya ya. Untuk stok burung lolohannya di kiosnya Haji Suwarno tersedia stok burung lolohan kutilang dan crucukan. Dan ada juga stok burung lolohan bubut ya, cuman satu ekor. Ini untuk bubut anaknya dikasih harga Rp60.000. Dan untuk kutilangnya dikasih harga Rp35.000 yang masih lolos. Untuk burung crucukannya stoknya cuma satu ekor, harganya dikasih Rp65.000.
Tersedia juga anakan pentet Jawa Timur di kiosnya Pak Haji Suwarno. Stoknya cuma ada 3 ekor untuk harga. Harganya berapa, Pak Bos? 150.000 untuk pentet Jawa Timurnya. Ini dia ya, yang lagi nyari pentet anakan, silakan merapat saja ke kiosnya Haji Suwarno. Untuk letaknya ada di lantai dasar. Kita lanjut ke kios yang lain, ada stok burung lolohan apa aja lagi ya. Kita lanjut ke kiosnya sebelah Haji Suwarno, ada kiosnya Kang Dul atau Kang Yanto. Halo Kang Dul. Halo Bos. Ada stok burung lolohan apa aja? Nah, itu Bos, ditangkap aja Bos. Kita lihat ya, ada stok burung lolohan apa. Ternyata di kiosnya Kang Dul atau Kang Yanto ada stok burung lolohan dari Palak dan juga Lockbird. Ada juga stok burung lolohan beo, ini masih diloloh ya? Burung beo juga masih diloloh. Untuk harga sendiri Kang Dul? Burung beo? Untuk beo lolohannya dikasih harga 1.800. Stoknya cuma ada 3 ekor. Bagi kicomania yang lagi nyari burung lolohan, khususnya burung beo, silakan datang saja ke sini langsung ke kiosnya Kang Dul atau Kang Yanto. Posisinya ada di lantai dasar Pasar Burung Pramuka, sebelahnya kios Haji Suwarno. Untuk yang lagi nyari palak lolohan, di sini juga tersedia ya. Harga palak lolohan yang matanya merah atau lutino, harganya 700.000. Dan untuk yang biasa, harganya 600.000 untuk palaknya. Dan bagi kalian yang lagi nyari burung lockbird lolohan, silakan merapat saja kemari karena di sini tersedia stok 2 ekor ya untuk lockbird lolohannya. Harga dikasih 100.000 untuk lockbirdnya. Dia burungnya sehat-sehat. Bagi kalian yang lagi nyari burung lolohan lockbird dan beo, silakan merapat saja ke kiosnya Kang Yanto atau Kang Dul yang ada di Pasar Burung Pramuka lantai dasar, sebelahnya kios Haji Suwarno. Oke, bagi para kicomania, sekian dulu informasi harga lolohan yang saya berikan di beberapa kios yang ada di Pasar Burung Pramuka, terutama yang ada di lantai dasar. Nantikan update yang lainnya atau update harga burung lolohan di kios-kios yang lainnya. Jangan lupa kalian yang belum subscribe channel saya, subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi seputar harga burung yang ada di Pasar Burung Pramuka. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, para kicomania, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Bermanfaat pula bagi saya. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.